Pagi ni aje. Belum cerita kan tengah hari kau waktu Tuhan nak selawat. Kau waktu balik kan selawat lagi. Moga Allah beri kasih sayang kat kita. Dia beri rahmat kat kita. Apa kelebihan dapat rahmat Allah ni? Kita mudah dapat taat. Dan kita payah nak buat maksiat. Antara tanda orang dapat rahmat ni. Dia artinya mudah dapat taat. Dan dia kadang-kadang dia dikelilingi oleh mereka rahmat yang memberi dia teguran-teguran. Memberi dia ingatan-ingatan yang baik. Ini pukul 10 ke pukul 11 datanglah ingatan yang baik. Teringat hati unang sungai duha. Teringat hati tu ingatan yang baik. Tu elok tu untuk membantu kita ni mudah taat. Untuk bantu kita ni kuat dan taat. Antara pil yang kita kena makan ialah selawat. Kita makan pil lah. Selawat banyak-banyak. Untuk hilangkan hati resah. Untuk buntu, ada masalah, takut jalan keluar macam mana, Rasulullah kata, selawat. Barang hilang, orang tua dulu kalau barang hilang, dia selawat je. Dia tak ada marah-marah. Barang hilang dia selawat. Kenapa? Apa sahaja kebuntuan ni, mulianya Rasulullah ni, dengan selawat pada dia, dengan doa dekat dia, mohon Allah beri rahmat dekat dia, mohon Allah beri berkat dekat dia, memudahkan urusan kita dekat tuan berbumi. Itu kalau bangang hilang. Orang tutup dulu bangang hilang dia selawat. Orang tutup dulu. Orang tutup dulu kalau dia makan ubat ni. Sebenarnya dia minum air kelapa kan. Air kelapa. Kan selalu orang tutup kata kan. Selawat dulu 3 kali. Lepas tu baru minum air kelapa. Kan itu kan. Mereka berjumpa dulu salam kan. Berjumpa dia beri salam. Bila dia salam tu dia selawat. Dalam Instagram ni tu lah. Itulah. Sebenarnya tu haji kami ni Allah SWT tu memang tu. Memang buku tu itu. Dia berpisah tu dengan selawat. Dia berjumpa tu dengan selawat. Kenapa? Dia tahu dengan selawat ni lah benda yang sangat boleh berkat pada kehidupan dia. Nak musafir selawat. Tengah musafir selawat. Tengah musafir banyak doa. Bila musafir lagi malam ni. Jangan lupa kan buat ibadah punya patut. Rasulullah kata Allah sayang orang yang musafir yang masih mengekalkan ibadah malam ni. Ini Rasulullah cakap dengan Abu Zar. Abu Zar beritahu. Jadi selawatlah banyak-banyak, selawatlah banyak-banyak. Kalau musafir semayang jamaah saya kasar tu lepas semayang tu doa. Doa. Aku punya hajat-hajat doa. Kenapa? Antara doa makbul ini doa orang musafir. Itu pergi jalan. Ada ruang, pergi jalan. Ada cuti, pergi jalan. Ayat kami. Berpulang pergi keluar dulu lah. Supaya layak dia panggil musafir. Rasulullah kata, orang musafir yang berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Bagaimana Allah nak kabulkan doa dia? Kalau pakai dia haram, makan dia haram. Makan satu hadis lah. Rasulullah cakap apa? Sebenarnya orang musafir ni, dia mudah nak mampu doa. Dia mudah nak mampu doa. Jadi sebanyak musafir ni, lu bisa berdoa. Ini Rasulullah kata, kemudian mohonlah wasilah. Wasilah ni kedudukan. Wasilah ni perantaraan. Kepada Allah untukku. Kerana itu adalah kedudukan di syurga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap aku adalah hamba tersebut. Kedudukan tinggi ni syurga lah. Barang siapa memohon al-wasilah. Kita ada kata wasilah lah. Tengok Allahumma rabbaha di da'wati tamah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah tawal wasilah wasilah tawal fadilah wasyarakawad dajanatar aliyatar rafi'ah
tu wasilah ni, Muhammad wasilah. Eh? Aku berharap aku adalah hamba tersebut. Barang siapa memohon al-wasilah untukku, nasihatnya dia berhak mendapatkan syafaat. Syafaat daripada siapa? Syafaat daripada Rasulullah. Itu jangan tinggal doa, doa lepas azan ni terdapat mungkin. Eh? Doa lah. Perpanjang, perpala. Allahumma rabbaha dia cantik tamma wa salatu qaimah sayyidina Muhammadin wa salatu fadilah wa syaraka wa dina ta'aliyat rafi'ah wa wa'afu wa qawman humudan lati wa'adah inna kalatu hikmuni'ah. Apal, kalau boleh apal. Apal, kalau tak apal pergi. Kenapa? Rasulullah janji satu benda, engkau selawat ke aku sekali, nanti Allah dirahmatkan engkau 10 kali. Dan bila engkau nanti engkau baca doa lepas azan ni, eloknya selawat. Eh? La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu selawat azan. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallim, selawat dan salam. Lepas tu, baru baca, Allahumma rabbaha. Dia baca doa. Dia percaya dia berhak mendapat syafaat. Syafaatnya tu, pertolongan di hari kiamat. Ada orang dia dekat pada mahsyar bila dia dah di apa dia dah di adili dia ada dosa. Jadi dia nak kena masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu baru masuk syurga. Maka Rasulullah boleh beri dia syafaat tak payah masuk neraka. Ya Allah, aku mohon dia ni masuk syurga. Dan Allah akan makbulkan doa. Kenapa? Kenapa dia dapat syafaat? Antaranya dia selawat. Antaranya dia baca doa lepas azan. Baca doa lepas azan. Akak kalau kat rumah, kalau sebenarnya kat rumah, akak duduk dekat sejadah tu sebelum azan. Kenapa? Nanti dengar azan kat masjid, akak boleh jawab. Sambil duduk. Lepas tu, sambil duduk, sambil pakai telepon tu, akak boleh angkat tangan baca doa ni. Dengan niat apa? Ya Allah, moga-moga engkau beri nanti Rasulullah kekasihmu beri aku syafaat. Kenapa? Memang janji dia gitu. Dia berhak mendapat syafaat. Ada orang dia bangsa neraka. Itu yang Rasulullah beri syafaat. Ada orang dia lambat diadili. Rasulullah beri syafaat. Cepat adili dia supaya dia mudah masuk syurga. Kenapa? Dia baca doa lepas azan, Rasulullah dah janji dia akan mendapat syafaat. Tu nak kena baca doa ni. Okey. Kalau kita boleh bersiap sebelum azan ni. Bersiap kau. Pakai telukung, tak kira lah duduk kat masjid ke, duduk dekat mana ke. Eh? Bersiap. Tadi saya pulang rumah tadi 6.25. Saya sampai sini 7.20. Ini saya malah keluar sebelum subuh. Tapi kalau keluar sebelum subuh sampai sini orang azan boleh. Tapi saya fikir tak apalah. Nampak-nampak bolehlah kalau keluar lepas subuh boleh. Sampai sini tak sempat minum lah, tak sempat sarapan. Tak apalah saya kata sarapan boleh sampai kemudian. Jam, jangan main jam. Kalau kita duduk di sejadah sebelum azan dan kita menanti azan dan kita menjawab azan, jawab dengan hati. Bukan jawab dengan hati. Jawab dengan rasa hati. Jawab dengan hati. Allah Akbar, Allah Akbar. Akui apa? Engkau maha besar, ya Allah. Engkau maha besar. Allah, engkau maha besar. Rasa hati. Aku ni kecil, Allah. Aku ni kecil. Kalau kau bagi aku penyakit, kau boleh tahan, Allah. Kalau kau bagi aku ujian, kau boleh tahan. Kalau kau bagi aku kesedihan, aku boleh tahan. Kalau kau bagi anak aku sakit, aku boleh tahan, Allah. Kenapa? Engkau maha besar. Aku ni kecil. Rasa nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Nanti lagi sekali jawab sama-sama. Rasakan nanti aku mengaku, ya Allah. Engkau Tuhan. Jatuhlah melalui kau. Aku mengaku. Aku menyaksikan segala apa yang di bumi ini saksi yang engkau yang cipta, engkau yang buat, engkau yang wujudkan kami, engkau yang hidupkan kami. Jatuhlah melalui kau. Aku mengaku, ya Allah.
Aku mengaku sungguh. Aku mengaku dengan yakin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin ya Allah, aku bersaksi. Betul ya Allah, betul. Nabi Muhammad itu suruh kau. Itu dikatakan dalam hati tu. Kalau sampai masak, bukan dalam hati. Ni goreng ni, dengar ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hati tak ada rasa apa-apa. Hati kosong. Yang Rasulullah kata, dijawab itu dalam hati, dengan hati dia, dengan rasa khusyuk, dia percaya, dia masuk juga. Itu elok kalau kita duduk kat sejadah, kita boleh fokus lah sikit. Ini orang azan, alah, tahu, kau buat apa ni azan. Buat lembab memang lah. Belum apa-apa dah azan ni, nak masak ni, nak apa, yang marah azan tu apa. Dah azan baru nak mandi. Baru nak mandi. Satu sungai baru nak mandi. Patutnya minta Allah aturkan masa kita ni. Kalau boleh sebelum azan kita dudukkan jadah. Kita tunggu seolah-olah Allah panggil kita. Betul tak? Macam kita katalah kalau bos datang. Bos besar panggil. Pukul 9 datang pejabat saya. Kita takkan datang pukul 9. Betul tak? Mesti kita datang sebelum dia datang. Kalau kita datang sebelum suku lagi dah tak bagus. Dia janji kita ke 9. Sejak 8:30 kita ada kat pejabat. Sejak kenapa? Bos besar. Dia boleh buat satu SMS satu WhatsApp. Saya keluar surat. Dia boleh buat satu WhatsApp, dia hantar kasihan, buat mohon ni. Dia boleh buang. Dia hak nak buang. Mungkin dia. Bagi notif bulan, mungkin dia mudah. Kenapa? Ini Allah Ta'ala ni dia bukan buah pejabat. Dia mulia dia, darjat dia, kehebatan dia, penguasaan dia pada kita, dia berkuasa atas setiap urat dalam badan kita. Dia nak macam mana dia boleh buat? Lagi-lagi dahsyat. Jadi kena dah ada rasa takut murkanya Allah ni. Murkanya Allah ni bimbang. Aku panggil dia, dia sibuk dengan benda lain. Siapa yang lebih besar? Adakah Allah tu yang besar? Atau ada perbuatan lain yang besar? Masak. Lepas tu kalau boleh, sedapat mungkin lah. Mungkin tak dapat jumpa tu. Duduk. Apa? Duduklah sebelum azan. Jawab azan dengan hati. Ayah solat, rasa dengan hati. Tiada daya upaya aku, ya Allah, untuk semayang. Kalau kau tak izinkan aku semayang cepat, aku tak daya. Leka, lalai, sibuk dengan urusan hal dunia. Ayat Al-Falah, Allah kata, mari kita menuju kejayaan. Ini semayang ini kejayaan. La haula wala quwwata illa billah. Rasakan diri tak terdaya. Bila dia jawab dengan hati, nescaya dia masuk surga. Rasulullah kata begitu. Lepas tu, kita selawat pada Nabi, dah habis azan. Kita baca doa ni pula. Rasulullah kata, dia berhak untuk mendapat syafaat pada hari kiamat. Ulama kata syafaat ni bukan saja hari kiamat. Kat dunia pun dia dapat pertolongan. Dia ada masalah, Allah tolong dia beri dia jalan keluar. Kenapa? Mungkin salah satu sebab guru kata dia mengamalkan doa selepas azan. Dia nampak benda kecil. Dia nampak benda kecil. Kalau orang tak kira kita, orang azan kita kata nanti-nanti. Jagikan kau. Orang tengah azan. Kenapa? Kita, mulut kita waktu tu, kita nak jawab azan. Kalau boleh buat begitu lah. Lepas tu kena belajar, kena rasakan betapa pentingnya benda ni. Benda ni membawa aku ke syurga. Benda ni membawa pertolongan Rasulullah pada aku pada kiamat. Kalau kita dapat belajar, dapat rasakan penting begitu, baru kita kawan nak buat. Kalau kita belajar, lepas azan, ni doa, itu dia tu. Lepas tu lama kata kalau kau tak kuat nak buat, cari dia punya fadilat. Faham? Tak kuat nak jawab azan, cari fadilat dia. Fadilat dia apa Rasulullah kata? Jawab dengan hati, kau masuk syurga. Tak kuat nak baca doa lepas azan, malas. Cari fadilat dia. Rasulullah kata apa? Kau baca doa ni, mohon kemuliaan untuk aku, nescaya aku dapat syafaat. Rasulullah garanti. Akan bertolongan pada masyarakat nanti. Kita dapat syafaat, fadilat-fadilat tu, itu guna fadilat tu, kelebihan tu.
Sebab apa? Dia jadi motivasi kat kita untuk apa? Untuk kita kuat dalam beramal benda-benda yang baik. Okey, 14. Ambil sikit. Tidak ditolak doa yang dimohon antara azan dan rakamat. Ini hadis ni. Azan, suruh azan tu, lepas azan tu qamat. Jadi antara azan dan qamat ni, lepas main sunat, kalau kita buat main sunat, doa. Rasulullah tanya, sahabat tanya, apa yang akan dimintakan wahai Rasulullah? Rasulullah kata, mintalah pada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Mintalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau cakap bahasa Melayu je tak apa. Lepas azan tu dan selepas sunat tu, sebelum qamat tu doa. Ya Allah, aku mohon pada engkau keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa cakap begitu? Sebab apa? Sebab Rasulullah ajar suruh baca doa tu. Ini sedikit tambahan. Bilakah waktunya mustajab doa? Bila waktu mustajab doa? Satu. Ni. Saya satu. Ni pun satu. Imam Ghazali kata di waktu hujan lebat. Di waktu hujan lebat. Tak dengar hujan ni. Pum, wah lebat tu kan ni. Dengar buat kereta. Pum, hujan lebat ni. Doa lah. Sebab Rasulullah kata, di kala itu pintu langit sudah terbuka. Doa lah apa-apa lah doa. Yang tanya doa apa, doa lah apa-apa doa. Lagi, ni antara azan dan iqamah, ini adalah menuju kepada hadis yang di atas ni. Antara azan dan iqamah. Saya dulu pernah tengoklah ada orang lelaki ni. Saya kalau mengajar pergi cukup ke tempat dia, bila azan, lepas tu dia doa, dia sunat. Terus buat sunat. Lepas buat sunat ni, dia angkat tangan sampai orang qamat. Tu bagus lah tu, perempuan itu. Dia angkat tangan sampai orang qamat. Sampai orang qamat. Dia angkat tangan. Apa ni doa, saya tahu lah. Kenapa? Dia mengambil hadis yang Rasulullah kata, doa antara azan dan qamat ini tidak akan tolak. Sebab tu, kena sibuk doa. Jangan berbual lah. Kat masjid ni, kalau akak datang dua orang, ni apa-apalah, pergi masjid bulan dua hari ke apa ke, bila masuk masjid, kalau boleh jangan duduk sebelah kawan. Duduk tempat lain. Nanti dia belajar bawa kumpul ni lah. Kenapa? Kalau duduk sebelah kawan kau, ada aja nak cerita ikan kembung lah, ikan babal lah, apa benda. Itu bau bak ikan lah. Belum cerita ke bakor semalam kau buat, jadi ke bakor? Tanya ke bakor pula. Sama juga macam pergi umrah. Kalau pergi umrah, kita pergi dengan kawan-kawan kadang-kadang. Kadang-kadang kita ada yang kita kenal kan. Jadi kalau pergi keluar masjid tu, tak apalah keluar lah sama. Sampai masjid, seorang duduk sana, seorang duduk sini. Jangan duduk sama-sama. Jika dulu duduk seorang-seorang. Kenapa? Duduk dua orang kan bercerita. Bercerita. Nasi Arab yang dekat sofa tu sedap tu. Bila kau makan, malam aku makan. Allah, sedapnya. Kan kita makan tak? Bukan Malaysia tak dapat. Tak dapat. Tinggal nasi Arab kat Selenjaya. Tak sedap macam ni. Habis. Nasi Arab ni dah setengah jam. Lepas tu orang pun azan. Rugi kita, patutnya kita datang dari jauh. Tempat yang paling berkat tu, Masjid Nabi, Masjid Haram, tempat berkat yang paling berkat, masjid paling berkat ni. Patutnya kita habiskan dengan ibadah. Bukan murah, nak datang yang panjang, keren-keren kaki yang terbang. Saya dulu dari flight, umrah saya yang kedua kan. Saya umrah yang kedua,
Saya naik KL pergi Madinah. Dia direct tapi dia transit sebenarnya kat Riyadh. Satu jam. Satu jam dulu kat terbang. Dia transit kat Riyadh. Saya masuk je, duduk je. Orang rumah saya duduk sini, saya duduk sini. Dekat sini dah ada orang duduk lah, orang lelaki. Ini turun kat Riyadh. Dia badan dia besar. Besar. Sampai terkeluar dia masjid. Ini. Saya duduk je ni. Saya duduk macam perempuan ni pemandu. Ini dia duduk. Lepas panjang saya duduk sini. Dan dia tak bangun-bangun. Dia duduk, dia tidur, bangun, dia tidur balik. Dia tak makan dia. Bapak badan dia ke sini. Saya tak boleh nak sandar. Gini. Sampai kat Madinah saya ni bau krem dia. Tapi bila saya duduk, saya cakap dengan rumah lah. Ini mungkin abang belum dia yang pertama lah. Dia mak gila jumrah ni kan rugi lah dia kan. Haa rugi. Punya kepayahan nak sampai ni. Sampai-sampai dia. Pukul 11 ni letak beg, tu pergi masjid. Haa. Tu pergi makan Rasulullah, tu buat solat dalam masjid. Dia pintu dia, dia pintu kat sini, buka lah ni tempat. Tu pergi masjid. Lepas tu, memang terasa lah. Bukan perjalanan yang singkat kan. Maksudnya kalau kita pergi masjid, subuh barang ke, dohor ke, kita duduk berbual lah. Tu kalau saya nampak orang pergi haji kan. Kalau saya nampak bebek kuning. Bebek kuning ni kalau tak haji yang 2019 tu bebek kuning ni Maybank. Maybank sponsor dia orang bank. Saya tahulah orang Malaysia. Orang Malaysia tu pakai bebek kuning. Kebanyakan dia pakai bebek kuning kan. Nah, saya tak duduk sebelah dia orang lah. Saya duduk sebelah lain. Nanti duduk sebelah dia orang kan. Dia tengok kita pun muka orang lain pun. Dari mana bang? Dari Malaysia? Ah, dari Malaysia. Orang mana orang Perak? Oh, kampung teman. Aku dah kampung teman. Habis lah. Teman botol, botol kiri. Dia kata, abang botol mana? Botol kanan. Oh, dekat. Botol kanan dekat lah. Dulu teman orang Kuala, orang Sayung. Habis. Mengajar kita pasal Perak. Kita pula ramah. Kenal tak tahu dekat simpan tambah tu ada. Pondok dulu ada Ustaz Tia. Aku tu mengajar sana. Oh, tu guru kawan. Oh, habis. Mari Isyak cuti masa Perak. Selamat melawat, selamat datang ke Perak. Cerita dalam masjid. Benda-benda yang harmonia kan. Ha, kalau tiba-tiba duduk, ada orang datang nak cerita, orang Malaysia datang, tanya dari mana, ni, dah cukup, stop. Lepas tu nak stop, bangun semayang. Dia bila semayang, dia tak ajar kita berbual. Jangan berbual. Lepas tu dia kata pergi umrah jangan duduk kat masjid dengan kawan. Bukan apa, tak kata berbuat. Saya dulu kalau masa pergi haji tu, saya tiga orang. Saya, Abang Din dengan Abang Lan. Kami panggil dia Abang Lan, Abang Din lah. Abang Din ni, dia macam sebaya saya juga. Tapi saya panggil dia Abang Din lah. Dia ni kerja Maybank. Abang Lan ni, dia dah pencin. Dia ni anak murid saya lah. Tapi saya cakap dengan mereka. Tapi bila saya duduk mana dia duduk sama orang. Saya duduk sini, duduk sini. Dia tak apalah. Saya kata jangan berbual. Dia tak nak buat, kita buat kat bilik. Dan bila duduk cerita, saya kata tak nak buat. Kita buat kat bilik. Kat sini kita buat ibadah-ibadah peribadi kita. Tak kau lumpur je, sibuk. Betul tak? Saya sibuk mengajar, ni abang sibuk gini, anak apa. Abang sibuk kerja, jadi tak ada masa. Jadi duduk kat sini, kita jangan berbual. Saya ingat Abang Din ni memang dia kalau doa lama. Dia masuk-masuk, dia terhujit. Dia angkat tangan ni, saya pernah tengok jam. Setengah jam pun pernah tak turun. Tapi dia diam ni, dia pejam mata. Setengah jam dia tak turun. Saya kata apa benda Abang Din doa ni. Saya tak tanya dia lah. Setengah jam dia turun. Ha, baguslah, bagus itu kan. Dia boleh bercerita. Doa lah banyak-banyak. Sebab kita tak tahu lagi ada peluang tidak nak pergi kan. Nak pergi pun duit ada tidak. Sihat tidak. Macam-macam faktor lah. Tapi kalau Allah izinkan kita sampai, insyaAllah kita akan sampai. Tapi kita ada niat lah. Niat nak pergi. Siapa belum pernah pergi haji, kita ada niat. Nak jumpa Rasulullah. Nak masuk makan memaku, nak berada makan Nabi. Nak selawat depan dia. Kita ada niat itu lah. Lepas tu nak apa, nak doa.
dekat apa, kat raudah, macam ada niat. InsyaAllah, bila ada niat nanti Allah akan hantar kita dengan cara-cara yang kita tak pernah sangka. Saya dulu, pusatan pergi umrah lah, katulah. Bila kita kerja masa tu, anak pun ramai. Memang adalah pernah ada dua duit, tapi bila anak masuk mesti, duit ni lagi guna untuk diorang masuk mesti lah. Anak saya, ramai masuk mesti. Tahun ni seorang. Ini tahun 2, tahun ni pula seorang. Ini tahun 3, tahun 2, tahun ni lah diorang tak masuk. Kalau umur dia dekat-dekat. Jadi masa tu memang banyak duit. Kalau SMS ni tak cerita lain, mesti susah duit. Tapi ada hati nak jumrah, dia fikir duit tak ada. Tu kakak saya ajak. Kakak saya dia operasi jantung. Operasi jantung. Dia kata dengan saya, kalau apa sembuh ni aku nak jumrah. Ya saya tak apalah. Operasi dulu lah, minta doa. Kalau operasi sembuh lah, walaupun tak kuat, tapi sembuh lah. Dia kata dengan saya macam mana, aku dah nak azal, aku nak kena pergi jumrah ni. Tak apalah pergi kan. Dia kata dia tak ada kawan. Nak ajak anak, anak remaja, tak bersedia kot, dia tanya. Dia kata dia nak ajak saya. Dia kata saya bukan tak nak pergi, saya tak duit. Tak apa, nak buat aku tanggung kau. Mula rancang dia nak pergi kakak yang pertama, kakak kedua, saya tiga orang. Kakak yang kedua tak dapat pergi. Kata saya ingat apa hal, tak sihat ke apa. Hanya pergi dengan dia orang. Lepas tu benda ni kadang-kadang kita sangka lah. Kalau Allah jemput kita, dia jemput kita tak edam macam mana, dia fikir lah. Ada orang duit dia banyak pun tak dapat pergi juga. Mesti ada kendak. Okey. Lagi, ulama juga kata antara dua khutbah. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini. Ini disebut tempat-tempat ini apa? Ini waktu yang saja doa. Nombor empat ni selepas solat fardu. Jadi kalau lepas solat fardu ni jangan letak doa. Doa yang kejap. Doa yang kejap. Paling kurang pun selawat atas Nabi. Kalau kita nak cepat, kita angkat. Lepas zuhur kita nak jalan kan. Kita angkat tangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebab ada sahabat buat gitu. Ada sahabat kata berapakah masa untuk aku untukkan selawat pada engkau di dalam doa aku? Adakah 1/3 Rasulullah kata sepulang pada engkau? Lebih banyak lebih baik. Adakah 1/2 aku selawat pada engkau? Doa ni dengan nenek, maknanya 2/5 ni selawat pada dia je. Lebih baik pada engkau. Kalau begitu tiga Rasulullah, aku nak doa sepanjang doa ni aku nak selawat pada engkau. Pulanglah pada engkau. Rasulullah tak larang. Dan sekali kita buat macam mana sahabat pun buat. Di mana? Angkat tangan tak ada minta apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai yang ini habis. Lima minit, selawat dia. Selawat dia, lima minit selawat. Kenapa? Sahabat pernah buat itu, Rasulullah mengkiyakan. Selawat dia, 10 minit doa. 10 minit selawat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala wa sallim. Itu tak apa, tak kisahlah. Full selawat. Dulu ada tuan guru cakap, ada kawan dia ni guru juga, dia kata, guru mengajar lah. Dia kalau angkat tangan, dia tak baca apa-apa. Dia baca apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa barik sallim. Kalau dia angkat 10 minit, itu je dia baca. Lepas tu ada anak murid dia berasal. Anak murid tanya dia, dia kata apa? Cukuplah aku selawat ni dengan selawat yang banyak ni, cukuplah Allah akan uruskan segala kehendak. Dia berpegang gitu. Salah? Tak salah. Tak salah. Kalau dia buat gitu pun tak apa. Masalah dia doa pun kurang syawat. Di luar doa pun kurang syawat. Itu yang masalah sebenarnya lah. Itu masalah sebenarnya. Lepas tu paling kurang is 1,000 per day.
Tahu. Ibu. Ibu. Kalau tak nak pakai tasbih pun tak apa. Tasbih ni kadang-kadang tertekan riset. Tertekan riset. Jari macam potong. Tuh, alamak kosong balik. Tak apa, bersin online ni. Tutup. Sakit ni aku dengar orang bersin. Ini orang macam bersin orang dah sedung kan. Tutup. Mat. 153 orang. Orang bersin dah cukup menggegarkan. Eh? Ada apa tadi? Akan tengok jam. Tengok jam eh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, empat tangan. Empat tangan. Kalau satu minit, berapa? 15. Lepas mayang, duduk 5 minit. Agak-agak jam 5 minit. Okey, selawat 5 minit. Jangan berhenti. Jadi 15 kali 5 berapa? 75. Okey lah. Sekarang bila-bila lagi sekarang 5 minit. 75 lagi. Kalau 10 kali buat dah 750. Malam buat lagi. 10 minit ke? Eh? Dapat 1000. Buat. Lepas tu, mesti buat dengan ingat. Ingat apa? Ingat pada Rasulullah. Ingat harap dia pada Allah. Ingat pada Rasulullah. Ingat Rasulullah ni dia susah payah untuk kita. Ingat Rasulullah ni dia menangis dan jumpa kita kalau kita orang beriman. Ingatlah Rasulullah ni dia berkorban untuk Islam ni macam-macam. Eh? Dia sanggup besar, dia sanggup miskin. Benar kat dapur, tak ada apa nak makan. Apa? Dia menangkan agama Islam ni. Dia susah payah. Eh? Dia susah payah. Dia tak fikir diri dia. Sanggup gadaikan harta nyawa sekali untuk Islam. Untuk Islam sampai kat kita. Jadi kenangkan jasa diri. Dan syukur kita. Kita selawat. Doakan dia kebaikan. Itulah selawat. Eh? Amalkan. Pengalaman yang saya dengar dari bukan kawan. Mereka ni nanti. Apa saja kebutuhan mereka. Allah akan datangkan bantuan. Allah hilangkan kesedihan nanti dengan selawat. Eh? Allah murahkan rezeki dengan selawat. Allah beri mereka ni faham agama dengan selawat. Allah berikan rasa rindu nak belajar dengan selawat. Jadi dua lah, selawat dengan istighfar. Kalau kalau ada masalah, yang penting kita tanya, bukan masalah tu macam mana nak buat. Yang penting bukan kita tanya, macam mana nak buat. Ada masalah, macam mana nak buat. Yang penting dia, kita tanya, adakah kita banyak berselawat? Salah satu benda yang kena buat. Baca 1000 ke 2000 ke 3000 kali sehari. Katalah ustaz banyaknya 5 kali tak boleh ke sehari? Berdekut, pemalas, tu yang saya nak cakap. Lembab, 5 kali dah baca. Oh masalah besar, masalah. Saya boleh gila ustaz, boleh gila baca 2000 kali. Baca, nanti Allah redakan hati. Dengan berkat selawat ni Allah redakan nanti kita mudah-mudahan. Dengan berkat selawat ni Allah hilangkan kesedihan. Kita jadi sabar dengan apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah ujikan ke kita. Malah kita boleh rasa dosa kita ni gugur satu-satu daripada muka kita. Boleh rasa begitu. Akhirnya dengan ujiannya kita senyum. Dah senyum. Dosa kita gugur. Allah nak angkunkan kita. Dia beri kita ujian. Dia nak menyiapkan buku dosa kita supaya ke akhirat nanti tak adalah kena seksa. Pada selawatlah banyak. Ketika hendak berbuka, ini pun masa musrajat doa. Nak buka tu, sebelum tak kisahlah waktu tu tengah ambil air ke tengah celup nasi ke tak kisah. Elok ke apa? Hari Jumaat, kalau ikut hadis ni dikatakan lepas asar. Lepas asar hari Jumaat. Malam nisfu Syakban. Nisfu ni apa? Tengah. Dia ada, kalau kita baca kitab,
Sunat kita baca apa doa kunut pada Ramadan pada malam 16 kan. Malam 16 ke atas tu dia panggil apa? Ha? Malam 16, 17 sampai 30 tu dia panggil malam apa? Nisfu Sani. Nisfu Sani. 1 sampai 15 dia panggil apa? Nisfu Awal. Itu yang kita kata dia boleh Nisfu Sani. Tengah yang kedua. Tengah yang pertama, Nisfu Awal. Macam kita katalah, Tanadul Awal, Tanadul Sani. Ha. Lagi, apa lagi dekat Haji? Ada awal kata ni. Nafar. Nafar awal, Nafar Sani. Nafar awal bermalam dua malam di Mina. Nafar Sani bermalam tiga malam di Mina. Kalau tahun haji, tahun-tahun yang saya pergi haji, dia orang buat nafar awal. Dan kami dulu swasta diberi pilihan. Siapa nak buat nafar awal, tapi tak boleh pergi Mekah dulu lah. Mekah ikut dulu lah. Dia kena buat. Ha, siapa nak buat nafar sani, boleh. Dan tiga pergi. Dulu kami dulu 160 orang lah. Tapi tu ajak kawan-kawan, mari kita buat mana bertiga lah. Kalau pergi haji ni sekali je, tak tahu lagi dapat pergi haji sekejap. Adalah 8 orang kami buat. 8 orang. Kami pergi 8 orang. 8 orang pergi buat nafasannya. 8 orang ni buat. Saya sekali lagi dengan kawan bawa isteri dia, kita pergi ramai-ramai. Duduk sempat lah. Dekat Mina tu, duduk sempat. Jadi kita bersama lah dia menuntar lepas tu. Pernah boleh nampak sani. Nafas awal tu malam dia tengah pergi ke, dah boleh pergi ke Mekah. Tahanul awal, bila dah wukuf, kalau ikut prosedur tempat tabung haji lah. Pergi lontar Jamratul Aqabah. Kali je, bentar, tujuh sekali je. Lepas tu, tu dah dapat tahanul awal. Dah boleh lah pakai t-shirt, nak mandi ke, nak pakai t-shirt apa, dah boleh lah. Dah boleh gugur rambut yang putih buku ke, dah boleh. Nanti dah tawaf, baru dapat tahlul dia sempurna. Itu nama tahlul awal, tahlul sani. Kena belajar. Nak pergi haji kena belajar. Jangan pergi-pergi tak belajar buta-buta gitu je. Malam ni 10 Syakban. Malam ni 10 Syakban. Itu yang dikatakan. Macam dia kata ni. Malam kedua hari raya. Bukan malam raya yang kedua. Malam kedua ni macam apa? Mana kedua raya ni apa? Raya, puasa dan raya, oh panggil kata raya haji lah. Melayu kata raya haji, raya korban. Itu malam kedua tu. Bukan hari ni raya, malam besok, malam kedua. Tak. Malam kedua, dua hari raya. Malam kedua-dua hari raya. Lepas tu malam raya tu elok lah. Malam raya tahun ni berkat lah, mujarab lah apa. Mustajab lah apa. Buat ketupat. Sampai ke subuh. Elok macam buat ketupat tu doa. Semayang kita dua rakaat, doa sekejap, sambung. Tu apa? Dah huru-hara. Ada orang dia tak ada huru-hara. Tak apa, ada. Macam saya dulu dah janji pula adik-beradik nak datang kan. Huru-hara dah sekejap. Okey. Ketika, ni masa tau, belum tempat, masa. Ketika sedang musafir. Sebenarnya nak cerita ni tadi, tapi kita cerita ni lah. Bila kakak ni musafir. Saya ajak abang pergi. Mana-mana. Musafir tu. Berhenti semayang, tengah jalan. Tengah jalan berhenti semayang, doa. Orang-orang soleh dahulu,
beli-beli mereka ada masalah, mereka buntu, antara perkara yang mereka buat ialah musafir. Tapi mereka yakin pada hari Rasulullah tu orang musafir ni doa dia tak ditolak. Kalau orang musafir, kita tahu dia musafir, kita minta dia doakan kita pun tak apa. Apa? Doa musafir ni dia lebih mujarab, dia lebih mustajab daripada orang doa kat rumah, duduk rumah. Jadi di tengah malam, kalau kita nak cakap spesifik, satu per inilah satu per tiga. Apa lagi yang tadi disikir? Ada juga guru cakap, yang saya tak masuk dalam ni, majlis ilmu, majlis zikir. Ada juga dia kata gitu. Majlis ilmu atau majlis zikir. Macam ni lah. Macam majlis ilmu ni doa dah banyak-banyak. Dalam hati ke doa. Apa-apa masalah-masalah. Doa lah. Pembunuh hajat-hajat pada Allah. Doa lah. Dia kalau Allah yarham Ustaz Ismail kamu kan, dia ada cakap dalam ceramah dia, saya boleh dengar. Dia kata apa? Bila bangun malam ni, jangan tinggal satu doa. Ya Allah, kau makbulkanlah doa aku apabila aku minta. Dia bertanya jangan tinggal. Sebab apa? Kita ni tak tahu macam-macam hajat kan. Ada minggu depan hajat dia pula, minggu ni hajat ni. Dan jangan lupa untuk sebut nama anak-anak kita lah. Kalau kita ada 8 anak, kita musafir ke, kita apa ke, yang elok waktu-waktu musyajab ni, kita sebut nama-nama dia orang. Jangan berulilah dia orang ni sibuk, tak datang tengok kita ke apa ke. Ada mak dia marah. Jangan marah anak kita. Nanti dulu tak berkat. Sebab apa? Kita tak redol kat dia. Kalau dia tak datang, kita anggap sibuk. Walaupun kita rasa dia memang tak sibuk, kita anggap sibuk. Jangan kita kata lagi tak guna ni anak-anak. Kalau kita kata gitu kan, dia hidup tak berkat. Kenapa? Dia tak dapat rezon mahapak dia. Bila hidup tak berkat, masalah dia apa? Dia payah taat. Dia payah taat kepada Allah. Yang eloknya, apa jua lah yang dia buat. Apa jua yang kita, kadang-kadang orang tua ni, dia masalah dia apa? Sensitif. Tak sensitif tak? Sensitif. Dia sensitif dengan keluarga dia. Anak dia cakap macam ni je. Mak, kalau nak berumrah, mak tunggu sihat sikit lah. Itu je anak cakap. Tunggu bulan depan, mak sihat sikit, mak pergi. Anak dia cakap je, anak dia berpendapat. Anak dia tak nak sakit kat sana. Itulah. Wah, dah pasti hati lah. Patutnya anak saya pun saya galakkan Ustaz. Nanti ibadah. Ni anak jenis apa Ustaz? Oh, ni cakap ni bahaya. Mana jenis saya itu lah kan? Kalau macam itu kan? Dia cakap dia pendapat dia. Betul lah. Kalau dia nak pergi, dia pergi lah. Tak apa lah. Mak jangan pergi, mak ni COVID-COVID ni. Mak pergi nanti. Nanti dah gede sikit. Tahun depan ke, mak pergi lah. Dia nak sihat ke. Orang kata dah nak sihat apa kan? Minta duit dengan anak. Mak ada 6,000. Umrah ni 6,008. Kau adik-adik bagilah seorang 200. Anak pula jadi sengkik ke sengkik? Tahu. Bila ujung bulan muka dah macam pelarian dah. Macam pelarian tak makan, muka muka dia. Hutang lagi pinggang. Anak seorang tak bagi. Ni tuan ni jangan cakap apa-apa. Dulu kau dulu nak ambil PM, aku gadai gelam lah habis diungkit. Aku gadai gelam pun nak bayar orang kau. Kalau anak aku nak minta 200 nak beli umrah pun kau tak boleh bagi. Apa jenis anak kau ni? Kalau ada dalam hati gitu, walau kau tak cakap, dalam hati itu, maknanya tak reza pada anak. Ma reza Allah illa. Tidak reza Allah pada seorang tu
Kecuali redha mak bapak dia boleh dia. Jadi kita ni jangan menyusahkan anak kita. Bila kita tak redha, nanti Allah tak redha kat dia. Takut dia mati, dia tak dapat keluar, dia tak memandiyak. Faham? Allah tak redha kat dia. Kenapa? Mak kau tak redha kat kau. Dia mati bukan kira umur macam kita 60-70. Tak. Muda-muda tu dia mati. Betul tak? Jadi jangan cakap apa-apa lah. Tak apalah. Kita bagi tak duit kot. Fikir gitulah. Fikir cara positif. Betul? Jadi tak kisahkan orang lain. Terutama mak atau bapak. Ini anak main game ni. Dua beli kicap. Ni rumah tengah masak. Kicap update. Ni lauk atas api ni. Dia dah beli kicap sekejap. Tak nak. Kau ni anak dia harta. Pasal kicap pun dia anak dia harta. Pada begitu. Tak pada tau. Biasalah budak-budak tu tak. Kepala angin ni, dia nak beli, dia beli, dia nak beli, dia tak nak. Saya cakap apa. Kita lah kena pastikan kicap tu ada kat rumah. Ha, tengok kicap tak ada, kicap tak ada. Nanti keluar dia beli kicap. Balik belajar ni beli kicap. Asyik lupa je. Ha, beli 3 botol. Kalau lupa lah, saya lupa. Dah lupa, dah tua kan. Nak masak, botol yang kicap. Lupa lagi. Ha, beli 3 botol. Lupa lagi, beli 5 botol. Dah, kau nak mega ke? Taklah mega, aku lupa. Laki aku ni hari-hari mengicap. Dapat laki kau bukan kicap. Makan nasi lemak pun tak kicap. Rosak nasi lemak. Ha, beli kicap dia banyak. Jangan sampai lepas tu nak kena jaga hati ni. Jaga hati eh. Pada anak-anak ni jaga hati, jangan rasa itulah. Rasa tak baik tu. Kita maafkan dia, maknanya kita redha dekat dia. Kita redha dekat dia, pokoknya dia Allah redha dekat dia. Allah boleh tolong dia. Masalah-masalah dia Allah selesaikan dia. Kenapa Allah redha dekat dia? Dia redha Allah ni, dia letak pada redha mak bapak. Kadang-kadang dia buat benda-benda yang tak ada apa-apa yang boleh dia apa boleh membuat kesenian tu kat dia lah. Dia tak ada bagi duit ke, dia tak ada apa-apa lah. Dia tak ada tengok dia sakit ke. Kalipun ni mak demam, dia lah dia ni mak. Ha, senang kan. Dia buat lah, ni banyak kerja ni ada binti ke apa. Ha, waktu tu dia uji kita lah. Kita dah tahu tau, kita dulu dia kecil, kita wajib jaga dia. Tapi bila dia besar, dia tak wajib bagi kita. Sebenarnya. Dia tak jaga kita. Tapi dia kecil, kita boleh jaga dia. Dia wajib jaga anak dia. Dia jaga kita tu atas himat. Himat dia kita je. Sebenarnya lah kalau kita faham. Tapi dia jaga dengan dia gitu. Nanti kita terlentang dekat pelawa je. Tapi dia akan jaga kita atas dasar kasih sayang dia lah. Okey. Di tempat mustajab. Wah, ni banyak ni kalau kita 4, 5. Enam. Tujuh. Hari Jumaat. Ni 8. 9, 10 dan ada juga ulama kata malam apa? Malam apa? Yang satu malam? Isyak Miraj pun ada kata begitu. Ada kata mana aku hijab pun ada kata begitu. Tapi Isyak Miraj yang banyak ulama kata lah. Malam Isyak Miraj. Malam di Syaban ni kalau surah-surah gugur dia baca Yasin. Dia baca Yasin 3 kali. Okey. Tempat mustajab doa. Tempat. Kat mana? Ketika minum air zam-zam. Dan minum air zam-zam ni pandang Kaabah. Dan doa lah. Ada doa dia, saya lupa doa dia macam mana. Dalam pula sebut doa tu lah. Lagi, waktu wukuf di Arafah. Ada ulama kata lepas asar tu yang paling mustajab. Ada juga ulama kata lepas zuhur. Jadi kalau duduk hukum di Arafah, banyak mutal bercakap.
Nak baca Quran boleh, tapi baca macam sikit juga. Tapi yang banyaknya perbuatan kita waktu tu, yang eloknya kita banyak berdoa. Biar angkat tangan sampai lima-lima sangat berapa. Doakan umur orang yang kita kenal. Doakan diri kita, perawai kita dan orang-orang yang nak minta kita doakan dia, kita doa. Kenapa? Rasulullah kata, orang yang doakan orang lain tanpa pengetahuan dia, maka malaikat akan datang di kepala dia. Dan berkata apa? Amin. Engkau berdua akan mendapat seperti yang demikian. Doakan orang yang tak sepuluh doa pun doa. Tu hukuh. Ni orang nak pergi haji ni. Boleh kirim doa. WhatsApp dia minta doakan makcik ketiga awak hukum di Arafah. Dia tanya doa apa makcik? Doalah pakcik kau tak jadi kahwin lain. Itu tak orang hantar saya untuk doa macam-macam. Ada juga orang kata apa? Ustaz doakan bini saya dengar cakap saya. Pun ada juga. Punyalah liatnya bini dengan cakap lelaki dan kena doa ke Arafah. Tunggu yang lain. Dia orang tak personally lah. Ni orang nak hukum ni. Memang kita juga boleh doa kat sini. Tapi itu adalah mengambil berkat aja. Sebenarnya yang menjadikan ceramah ustazah tu, doa yang kat sana, lepas asar, dan doa itu tidak ada tapisan bumbung. Itu lama kata lah. Lepas tu diorang nanti lepas asar kan. Lalu diorang keluar. Duduk dekat tempat lapang ni. Itu ada orang banyak bukit tu. Ada duduk, nak bukit tak banyak bukit lah. Kalau tak kalah tak payah. Pulau Kemah cukup. Pulau Kemah tu belakang tu kosong. Ramai dia nampak orang rumah. Laki bini, angkat tangan, suami baca. Ni. Lepas tu doa tu keluarga je lah. Sebut nama anak kita seorang-seorang. Lepas tu untung dapat pergi haji ni. Antara untung dia apa. Kita boleh doa waktu hukum. Waktu hukum lah. Kalau akak dapat pergi haji tak pergi. Tak buat haji panggil lah tu ni tak apa. Tak buat haji kata Puan Latifah. Puan Latifah sini lah. Puan Latifah nak pergi haji tak? Tapi flight dia besok malam lah. Ni pagi-pagi tadi pun ni. Besok malam flight. Kalau Puan nak, Puan datang tak buat haji sekarang. Pergi. 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 Saya ni tak ada marah boleh buat suami. Tak nak belum suami. Tak apa buat suami sekali. Bagi pasport. Oh, ada orang dapat dulu tau. Tapi selalu dia bagi 3 hari lah. Selalunya 3 hari lah. Pergi. Okay. Ini chances doa hukum di Arafah ni dekat Malaysia tak dapat. Cuma kita boleh ambil berkat lah. Sana Zuhur, sini pukul 5 lebih kurang. 5.20 lebih, boleh juga kita berdoa. Tapi sebenarnya yang ulama kata, yang mustajab tu di tempat, bukan masa. Tempat kita berada dekat muka tu. Ada orang sanggup pergi, ada duit lah orang duit pergi haji yang tahun. Pergi dengan swasta lah. Bayar pakej RM100,000, RM80,000, RM65,000. Ada duit lah kak. Ni cincin ada duit lah. Macam akar tu dekat bawah tilam ada berapa ribu? RM30,000. Buat apa tu? Nak buat apa? Pergi lah haji. Bayar swasta sekarang ni mahal lah. Sekarang ni 60 lebih. Mesti COVID ni 60 lebih. Itu waktu jam 30 ribu nak buat apa. Pergi. Sampai tanya doa. Doa banyak-banyak. Apa-apa pun minta dengan Allah. Lagi dekat mana? Dekat Muntazam. Muntazam ni dekat dengan apa? Makam Ibrahim kan? Itulah. Nanti yang bertanya, nanti kita tahulah kat mana. Selepas sa'i di Marwah, dia ada safar, safar Marwah, safar Marwah, safar Marwah, safar Marwah. Dia 7 kali. Di safar di Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya butir rambut ni dekat Marwah. Jangan gunting rambut ni dekat safar. Maksudnya kita dah silap. Lepas gunting rambut ni angkat tangan. Doa. Ada kiblat. Ada kiblat. Doa. Selepas sa'i
antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad ni, dia gambar ni. Ini Hajarul Aswad. Ini rukun ni penjuru ni. Ni. Kalau kita tengok, selalunya kita dengar dan guru-guru ajar, ini kalau kita tengok, ini adalah satu bangunan kan, bangunan masjid. Dia ada satu lampu hijau dekat luar. Dekat luar bangunan ada satu lampu hijau. Jadi kita nampak ini bertentangan dengan lampu hijau tu lah. Jadi antara ni, dengan rukun ni, dengan ni, bila kita masuk di simpang ni, simpang yang ujung ni, eh, kita akan dengar ramai orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ha, atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ulama kata adalah ibu doa. Daripada doa ni lah dia membawa banyak sangat kebaikan. Itu nama apa? Ibu doa. Kita dengar orang kiri baca. Orang Turki, orang Indonesia, orang apa. Rabbana atina, Rabbana atina. Kalau tengok orang lah. Fit dunia hasanah sampai dekat sini. Kalau kita dekat luar, dia lebih panjang lah orang baca. Sebab luar ni dia bulat, dia besar kan. Nah, kalau kat sini, sekejap kan sampai lah. Ni, nama Rukun Yamani. Kat sini lah baca, dia katakan baca ibu segala doa. Nah, ulama kata ibu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu kalau kita tengok orang imam-imam masjid kan, dia baca doa. Last kali nak tutup, dia mesti baca doa tu. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil air, baca satu orang kita terbenar. Baru tutup selawat. Kalau pergi Dura, akan ingat benda ni. Abang pergi, abang ingat benda ni. Baca, jalan suami isteri. Baca, suami baca, isteri baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca tempat apa. Yang gigit cukup. Wafil air nanti asana tau makin akan benar. Baca lagi. Rabbana atina. Dekat sini. Ha, ni Hajarul Aswad. Ha, ni nama di Muntazam ni. Muntazam ni pintu Kaabah ni di dekat dengan sini. Jadi kalau Muntazam ni, sini belakang pun tak apa. Jangan sembahyang kat sini. Kalau nak kena pijak, sembahyang kat sini. Mesti wajib sembahyang kat sini. Ah, habis dengan tutup lepung tu cabut. Ini orang berkebut ni. Ini kalau musim haji ni nak pergi cium ni, kain ihram bertanggal. Betul je kata ni. Saya tengok orang jatuh, spek kena pijak macam-macam saya tengok. Saya tak benar lah. Saya musim haji tu saya rasa saya tak dapat cium je rapat. Bila tak cium lah. Saya cium masa umrah pertama, umrah kedua. Itu pun beratur. Johor asal 3:30, ada ada masa, pukul 2, nanti polis ni dia pergi kat Johor Aswad, sok, dia kata. Ha, tak tahu angin dia apa ni. Orang beratur eh. Sini pusing ni. Pusing sampai sini yang beratur. Ha, tapi beratur lah. Kat sini ada polis lah. Kat sini ada polis jaga lah. Tak tahu potong cium. Lepas tu lah. Lepas tu lah saya dapat cium. Saya cium. Saya ambil serban saya ke muka saya lap batu Hajarul Aswad tu. Polis tu tengok dia tolak tanah air. Tolak. Tarik jalan. Besok tak ada. Saya tunggu juga panggil batu. Lusa dia panggil lagi batu. Wah seronok ada. Lepas tu masa saya nak sampai dia stop. Dia panggil perempuan batu. Perempuan batu lah. Duduklah 10 minit tunggu perempuan. Lepas tu dia tutup kompang je. Lepas tu baru dia bagi kita masuk. Haa, dua kali lah. Oh, keluar lepas tu. Oh, lega lah semoga. Dapat cuma Hajarul Aswad. Kita nak berdua, kita pun tak kuat. Tak pernah kita cuba. Saya kata ni ada pengisian dengan. Orang tolak eh. Dia tak kira tau. Dia siku, dia tarik. Oh, dia buat macam wrestling. Saya tak nak lah gitu kan. Tak nak lah kita jadi something lah. Tolak orang. Benda ni kan wajib pun. Best. Dapat cium orang yang tak best. Ada orang apa? Pak datang dari mana pak? Ada orang apa? Malaysia jauh tu pak.
apa apa tengok tu ayu sebab macam mau cium kan. Memang cium tapi orang ramai. Tak apa apa 300 rial kita bawa berapa. Ada kalau kita diam tak apa lah pak ini jadilah 200 rial. Kita tiga orang bawa bapak. Dan dia pegang bunyi ni kawan seorang. Ni budak-budak muda ni. Saya rasa pelajar ni. Kalau pelajar orang tanda kan. Kita kat tengah ni. Okey pak. Sudah. Sedia. Dia buat ibu. Dia ikut je lah mulatan tu. Hanya seorang ni tu pasal kira orang. Yang depan ni. Tarik orang ni. Tolak orang sini. Tak kira. Perempuan ke lelaki tarik. Jadi kita lalu lah. Oh, saya tengok dia buat. Saya tak nak. Kenapa? Tak baik lah. Ramai orang depan ni jatuh ke, dia pijak ke, dia tahu kan. Dia tak kira. Dah habis tu, pak, dua tutorial. Sendiri janjikan dua tutorial. Saya tak apa, tak apa. Saya boleh pergi sendiri je. Ya. Orang ramai kat tu sama pergi tu. Tak apa. Saya pergi sendiri nanti. Minta dengan Allah, ya Allah. Aku nak cium je aswat. Esok beratuh. Kenangan. Allah, seronok. Kenangan ni, kenangan manis ni. Kenangan manis, seronok. Tapi kalau cium lama, boleh marah. Tempatlah buka serban, lap-lap kejap. Jadi macam orang tak betul lah. Okay, ni lupa yang mandi ni. Waktu ni boleh doa. Tapi jangan lupa doa tadi lah. Dan ulama ajar, kalau lepas asar, doa kat sini. Doa dekat, kalau dapat masuk dalam ni. Ini selalu orang masuk ni, waktu bila tau? Waktu orang dah bertawaf, lepas tawaf, mungkin sunat sunat solat, sunat tawaf. Lepas tu, kita pegang air gam-gam, kita tengok kat bawah, kita niat sehat ke apa benda ke, minum. Lepas tu, masa minum tu, tengok kat bawah. Tu kaedah yang diajar guru-guru lah. Ni Encik Ismail ni, dulu saya pernah semayang baru tadi dapat semayang. Tapi bersabar lah. Duduk kat tepi ni. Kalau boleh tak alau, diri ni. Orang tu duduk tak akhir, kita pergi kat belakang dia. Nanti dia bangun macam tu. Itulah. Orang tubuh-tubuh yang tak ada kosong lah. Jadi kalau lepas asar ni, ini pancuran emas. Kan sini kan? Pancuran emas sini kan? Jadi dia tak bawa pancuran emas ni, yang dulu pernah lah guru cakap, para wali berkumpul selepas asar dan mereka membaca doa. Waktu tu kita berdoa kat sini. Kalau waktu duha, orang kata, guru-guru cakap, makbul doa dekat Bukit Safar. Bukit Safar tu mula tu kan. Lepas tu macam dapat waktu duha ramai orang mengaji tu. Dulu masa kita buat baca, orang panjat macam tu. Kan? Kita nak lah Kita orang panjat baca Quran. Tak apalah, mana-mana yang dapat lah. Jangan sampai tak tolak orang, tak terajang orang, tak hidup. Ini Mina. Dekat Mina pun aku doa. Ini bila orang buat nafar. Malam mati di Mina 3 malam pun, 2 malam pun. Itulah. Ini dalam Kaabah. Ini kalau ada rezeki. Lepas tu lepas melontar ni sunat berdoa. Di ketiga jamrah. Jamratul Ula. Kan ada 3 kan? 3 tu. Ni dekat Raudah. Raudah ni kalau nak banyak doa, kalau angkat tangan nama-nama, Pak Arab kemerah. Dia taktik dia, masa sujud tu doa lama. Dia kalau semayang, dia tak angkat kita. Tapi kalau kita dah ambil semayang, kita angkat tangan lama kan. Jadi dia mesti datang. Tak apa, dia dah harap kita tak tahu lah. Dia tepuk bawah kita, mana tu kita bangun lah. Kenapa? Ni grup lain nak masuk. Jadi kalau itu memang tu. Tapi saya tak tahulah lain-lain. Kalau mungkin haji dulu dia bagi masa. Masuk, mayang, bolehlah doa sekejap. Lepas tu dia suruh bangun. Jadi lepaskan tadi tahanan tu kan. Tadi tu. Masa lepas pun macam kambing kalau kandang lah. Kalau kita tak ikut berlari, orang langgar kita. Memang dahsyat. Ini hijil. Hijil Ismail yang bulat tadi lah. Ini. Ini dekat dalam sini. Jangan tawaf masuk dalam ni, tak sah. Nanti kena tawaf kat luar ni. Hijil Ismail. Apa lagi? Belakang makam Ibrahim.
Muzdalifah. Muzdalifah ni mabit. Kadang-kadang orang tak turun. Dia bas tu dia berhenti kejap atau bas tu lalu je. Dia suruh pergi ke Aqabah. Tapi kalau tabung haji dia turun. Macam masa saya pergi haji, orang tabung haji turun duduk itu sampai subuh. Lepas sampai subuh baru bas datang bawa pergi melontar. Macam swasta ni 4 jam ni dulu. 4 jam duduk situ, lepas tu ada bas. Masa nunggu bas sampai lama pergi. Depan saya orang pingsan, belakang saya orang Malaysia pingsan, depan sana orang Malaysia pingsan, perempuan banyak pingsan. Lepas tu haji ni dia memerlukan tenaga lah. Tenaga yang kuat tau. Jadi kalau elok muda-muda dah bertahun dah pergi lah. Jangan tunggu dah sakit pergi agak terhad nanti amalan kita. Tapi selalu ni Allah tentukan lah, jangan risau. Okay? Ni. Ini sambung kan? Kakak tanda sini nombor 11 lah. Ini. Okey, Tauhid. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyun sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan samian Allahu basiran mutakalliman. Malam saya pergi Tanah Merah. Saya pergi rumah ada anak-anak kawan kita di dalam kita dalam online ni. Dia ajak pergi rumah. Ini ada dalam ini, orang ini ni. Ini adik-beradik ni. Ini ajak Nuraini ni, bukan Nuraini ni, Nuraini yang satu. Ini ajak tu. Ini adik dia. Tuan lagi Nuraini, Nuraini mana? Ini Nuraini apa? Nuraini apa? Nuraini Muhammad. Ajak Nuraini. Ini Muhammad yang sebelah ni kot. Yang gambar hijau ni. Yang bunga. Bunga ni. Ini ada adik. Ni adik dia, ni kakak dia. Jadi malam saya pergi, dia orang tahu saya pergi Tanah Merah. Saya ada kerja lah, anak saya punya hal lah. Anak saya universiti dia kerja. Hantar teman dia. Jadi dia orang tahu saya datang, ajak lah makan pagi, makan malam. Lepas tu pergi lah rumah kampung dia. Ke Tanah Merah lah. Saya tertarik dengan cerita atuk dia orang ni. Meninggal umur 115 tahun. Saya tertarik dengan cerita tu lah. Antara cerita yang bagus didengar. Dia jalan kaki pergi masjid. Masa tu ialah orang biasa jalan kaki . Daripada kampung Batu Hitam sampai ke masjid Petra. Masjid Petra ni dekat highway. Macam supply over orang buat. Saya rasa mahu 8 kilo kan. 8 kilo. 8 kilo aja kan? 8 kilo. Dia boleh jalan kaki yuk ni. Pada usia dia 115 tahun. Dan dia punya maksu tu anak dia yang ajar dia. Bagus. Maksu tu cucu. Cucu dia. Moyang saya. Arwah Haji Sa'ad ni moyang saya. Tu nama dia Haji Sa'ad. Jadi yang bercerita ni cucu dia lah. Cucu dia kata bila dia pergi pagi, Dohor tak balik. Eh Amir, kenapa? Sebab dah timbul cerita kata anak-anak ni tak boleh bapak pun dekat masjid. Dah timbul pinah ni tu lah. Balik kan, balik. Jangan pergi balik, jangan kaki. Dia hanya makan ikan-ikan di sungai je. Dia setiap hari Jumaat, Ustaz, dia jalan kaki. Pagi Jumaat, dia mesti jalan kaki pergi masjid. Dia jalan kaki pergi masjid tu. Dia baca tak perfect. Dia kuat, Ustaz. Dia kuat. Dia baca dengan fact.
Saya ni baru 59 ni, saya dulu masa umur saya 53, saya dah cashback baca. Dia 100 lebih tak cashback. Dan dia ada badan yang kuat. Dia boleh masuk hutan, keluar hutan 100 lebih. Dan dia kuat ini kuat baca Quran. Saya kalau orang punya umur ni, dia selalu dia ada amalan dia tau. Dia ada amalan dia yang yang Allah mengizinkan dia untuk terus hidup, eh, untuk terus beribadat. Tunggu je lah. Betul. Ha. Macam ayah Isa, ayah Isa beri. Ayah Isa beri pun satu tahun lalu umur tu. Dah meninggal. Baru meninggal dia baru dua bulan lalu ayah Isa beri. Kalau pergi medik beri tu nampak dia. Dia cakap dia masa dia meninggal tu dia sakit. Cakap dia menggigil. Ya ni, betul. Dia cakap dia bergetar. Tapi orang masih jumpa dia untuk dia angkat tangan doa. Memang dia ni orang-orang baik lah. Untuk guru lama ni kan. Apa yang saya nak cakap eh. La haula wala quwwata illa billah. Selagi kita boleh beramal ni, kita kena pegang. Tak ada kuat aku ni kecuali Allah bagi aku kuat. Itulah. La haula wala quwwata illa billah. Akak orang kata, wah akak sihat eh, boleh pergi masjid. La haula wala quwwata illa billah. Bukan aku tak kuat. Allah bagi aku kuat. Allah bagi. Kena tanam dalam hati, Allah bagi. Itu jangan bimbang. Allah bagi. Kita minta. Kita usaha. 115. Tapi saya ada dengar dulu kat Kuala Terai kan. Ada orang cerita. Ada satu tok ni. 120. Wallahualam. Ha. Itu pun jenis keluar macam Quran. Dia mula dia baca Quran ni. Dia dah tak nak buat apa-apa dah. Itu nak ajak berbual cicit. Itu tau cicit. Oh, cicit. Orang cicit, cicit dah ramai lah. Dia layan cicit dia, layan. Tapi otak dia ingat Quran. Mana Quran aku, mana Quran aku. Dia otak dia lupa. Dia kat rumah Ustaz, tak boleh buka TV. Tak boleh buka apa pun dengan dia. Dia sebab dia sentiasa mengaji. Saya duduk dengan dia kan. Nah, ni cicit dia cakap ni online. Kalau dia ada rumah, TV dia buka. Apa? Dia tak nak Quran, tak nak TV tu ganggu dia. Betul Ustaz, nak berjalan kuat sikit pun tak boleh Ustaz. Dia tak bagi bising. Dia tak bagi bising. Hatta tu cakap, jalan kat rumah kampung ni bunyi krak 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 kan. Rumah kampung kan. Ada pemelahan dia berjalan. Jangan berjalan begitu. Jangan bunyi krak krak. Rumah kampung kan tu kan. Kau rumah-rumah tu bunyi jalan kan. Tak pergi. Allah hai. Saya suka dengan cerita macam ni. Kenapa? Kita boleh ambil pengajaran eh. Macam mana orang yang kuat baca Quran ni, Allah bagi dia kesihatan. Allah bagi dia panjang umur. Kenapa dia memelihara Quran ni? Allah bagus. Ni kita kena contohilah orang-orang macam ni kan. Dia meninggal usia dia, nak beli haji saat 115 tahun. Kita 40 dah kena gaut. 50 dah sakit lutut. 60 dah kena sakit kencing tak dikontrol. Kalau jalan daripada highway ni, ni adik berhenti je. Tak sempat tunggu R&R masuk dekat exit mana-mana nak kencing ni batal. Okey, akak tengok ni, tauhid ni kat mana ni? Beriman pada malaikat dah habis dah. Saya kalau jumpa dia katalah dia, kalau takdirnya dia hidup lagi kan, saya akan suruh dia doakan saya. Orang macam ni lah, orang macam ni kan. Allah banyakkan umur dia, banyak kebaikan. Assalamualaikum Ustaz, sambung nombor 7. Nombor 7 tu apa? Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah telah memaklumkan kepada para malaikat bahawa manusia akan dicipta untuk... Oh, watak-watak tu. Beriman kepada malaikat. Kau tengok ni sekejap. Ni kisah banyak kan? Ha? Dah kan? Ha? Kenapa ada ni? Kat sini kan ni dah belajar belum?
Dah kan? Tak ni dah badan tu pun tak tahu ke mana. Kan? Dah lah. Dah Ustaz. Dah kan? Ni? Ni dah kan? Ha? Dah kan? Dah Ustaz. Tunggu apa tujuh? Niat. Nida. Nida, laki aktif dah. Ha ni. Ni ni. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah maklumkan pada malaikat bahawa manusia akan dicipta, dilantik sebagai khalifah di atas muka bumi. Okey, saya nak terangkan sikit. Saya terangkan ni eh. Kita pergi pada slide yang lain lah. Katik ni. Ini dalam berima pada malaikat ni ada satu kenyataan. Allah telah maklumkan memang dalam Quran gini. Jadi manusia ni kalau dalam Quran, dalam hadis, ulama-ulama dia dah tolong kita, dia uraikan. Manusia ni dia ada dua tugas. Dua tugas. Satu tugas dia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dia tugas. Eh? Satu lagi tugas dia ialah dia menjadi khalifah. Ini khalifah ni. Khalifah di atas muka bumi. Ini tugas yang kedua. Khalifah ni maknanya pemimpin, mengurus kan. Ini khalifah. Kalau ada atuk-atuk moyang-moyang umur 130 atuk saya, nanti saya nak datang dia lah. Kalau ada lah. Kalau saya datang dengan saya, dia campatin. Campatin saya tahu. Kalau cakap makan minum ni saya lagi expert. Sampai makan tu makan lah. Tapi kalau ada orang-orang tua, orang lama kan. Sejarah ulama kampung, saya suka dengan cerita ni, saya boleh ambil pengajaran. Ini ibadah ni yang kita semua tahu, dia ada ibadah khusus. Khusus, dia ada ibadah apa? Ibadah umum. Dia ada ibadah, tapi ibadah ni nama dia umum lah. Bekerja sebagai ibadah, itu umum. Masak sebagai ibadah, itu umum. Semayam, itu khusus. Belajar fardhu ain, itu khusus. Puasa, itu khusus. Haji, itu khusus. Baca Quran, itu khusus. Dia khusus ni, dibagi pada dua. Satu, ibadah-ibadah yang berbentuk wajib. Satu lagi, ibadah-ibadah yang berbentuk sunat. Ni. Jadi ibadah baca Quran itu semua ni tanggungjawab kita jugalah. Apa? Dia datang daripada ibadah. Jadi yang umum ni juga ibadah lah. Bekerja, masak, basuh kain, pergi pasar, ambil anak, jaga cucu, tak apa. Ibadah. Tapi jangan sampai meninggalkan yang ni. Nak jaga cucu tak apa. Jangan sampai tak mengaji. Kalau tak mengaji. Tak belajar agama. Eh? Jaga cucu rukun semayang tak pandai. Ini wajib. Ini wajib. Jangan sampai jaga cucu tak tahu. Tauhid. Tidak bapa tak erti. Ini tak bagus orang tu. Bincang-bincanglah dengan anak macam mana. Eh? Ini khalifah ni. Pemerintah. Pentadbir. Pengurus apa di atas muka bumi. Patut yang perintah kita ni, yang jaga kita ni manusia, bukan jin. Bukan ni malaikat yang mentadbir manusia ni adalah daripada manusia.
Dan Allah Ta'ala telah memaklumkan perkara ini. Ni surah Al-Baqarah ayat 30. Nanti tengoklah dunia Arab ni macam mana. Boleh je apa. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan itu dan berkata, adakah engkau, wahai Tuhan kami, nak menjadikan di bumi ini orang yang membuat bencana yang menumpahkan darah, padahal bumi sentiasa bersandar dengan mujimu dan mesti kamu. Sungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tak tahu. Ya Allah buat juga. Malaikat kata, kenapa ambil manusia sebagai pemerintah khalifah? Pemerintah hati bumi. Mereka ni akan berbunuh sama sendiri tumpah darah. Betul lah tengok sekarang ni. Bunuh tumpah darah, songlap, sapu, kebas, lipat duit haram. Manusia buat. 7 juta ambil rasuah apa semua yang buat. Rosak. Muka bumi yang rosak. Allah kata, aku yang bertahu. Ini dekat mana tu? Surah ayat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Nombor 8. Malaikat hidup di alam yang halus, termasuk dalam alam gaib yang tidak didapati oleh pancaindera manusia, yang tidak masuk dalam golongan yang wujud jasamiah ni. Jasamiah ni jasmani. Dia punya jas badan ni, dia tak wujud dalam kita. Sebab tu mesti tak nampak. Kecuali kalau dia datang pada Rasulullah atau dia datang pada orang lain menyerupai seorang lelaki. Tak pernah malaikat datang rupa perempuan, tak pernah. Dan kita berkata, dia datang dengan rupa yang cantik. Ada kalanya dia datang rupa sahabat yang bernama Dihyak Al-Qalbi. Yang Al-Qalbi ni orang yang handsome. Dan dia datang memberi seorang sahabat satunya rupa apa? Dihyak Al-Qalbi. Aku tahulah, kalau datang orang lelaki, rupa dia Al-Qalbi, dia tahu dia malaikat Jibril datang. Rasulullah pernah berbual, pernah naik kuda dengan Jibril. Dia rapat dengan malaikat Jibril ni, orang Nabi Rasul ni, dia rapat. Jadi dia adalah hidup di alam yang halus, yang termasuk dalam alam gaib. Yang tidak didapati, tidak dapat dilihat, tidak dapat ditengok oleh pancaindera manusia. Dan dia tidak wujud pada jasmani dia pada kita. Zat dia daripada apa? Malaikat daripada cahaya. Cahaya. Zat dia daripada cahaya. Jadi dia alam gaib. Maksudnya alam gaib ni maksudnya kita nampak dia lah. Tak nampak. Dulu orang tua-tua kata kan, itu cakap cakap, bising, saya cuba diam. Kau tak perasan tak? Orang malaikat tua kata apa? Malaikat lalu kata. Allah Alam, saya tak tahulah. Mungkin dia nampak pun. Malaikat lalu. Kucing jatuh rumah flat, 4 tingkat, jatuh, hidup. Kram, jalan. Dia kata apa? Malaikat sambut. Allah Alam. Orang kata, kak ni kalau anak sakit macam mana? Janganlah anak aku sakit, simpang malaikat. Nampak 24 ni. Malaikat bukan 44 tau. Wajib percaya 10. Wajib yakin 10. Kenapa orang tu kata 44? Tak, dia boleh tahu lah. Dia percaya 10 lah. Kalau ada orang 100 lebih ni, nak tanya orang tu tu. Kenapa yang tunggu tu? Orang kata malaikat 44 kenapa? Ada lah cerita dia betul tak? Kenapa 44 24 orang sebut? Saya tak tahulah. Mungkin ada cerita lah. Kalau saya tengok cerita, ada cerita dia. Nombor 9. Malaikat boleh menjelma dalam bentuk manusia yang dapat dilihat. Dia datang masa Rasulullah tengah kumpul dengan sahabat. Dia datang, wahai Muhammad, ajarkan aku tentang agama, kan? Ajarkan aku tentang Islam, ajarkan aku tentang iman, ajarkan aku tentang Islam. Bila ke hari kiamat itu? Rasulullah kata apa?
yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Barulah dah tahulah dia malaikat. Ha, dia tahu dah bila kiamat. Ha, dia pernah datang menjumpai manusia. Sayyidina Umar kata, rambut dia hitam, baju dia putih. Putih-putih bersih. Rambut dia hitam, muka dia cantik. Dan suara dia ke dalam, tu ke dalam. Dalam tu ke dalam lah. Suara dia bunyi macam di dalam. Terangkan aku orang tu. Kalau kita dengar orang-orang yang belum nurun tu kan. Hamba adalah. Haa kan. Oi, naik bulu roma dia. Naik bulu roma dia dengar. Nanti suara dia dalam. Nama saya Jin Afrit. Bangun. Suara dia dalam. Itu yang Sayyidina Umar kata. Kami tak kenal dia. Dan dia tidak kelihatan seperti orang musafir. Orang dulu kalau musafir, naik kedai, naik unta, naik ini kan. Berdebu, maknanya baju dia tak comel lah begitu. Putih dia berlepas kan. Tak comel. Orang kalau musafir memang muka dia pun nampak penat. Katanya pergilah ke AR. Tengok orang turun bas kan. Turun bas. Toilet dia dua. Turun bas 44 orang nak kencing. Tengok mukanya berata nombor 3, nombor 4. Muka macam mana. Muka orang nak kat tangan kencing ni. Begini lah. Baca-baca dulu. Tak payah baca dulu. Musafir ni memang dia ada muka dia sendiri. Muka orang letih. Muka orang penat. Lepas tu, yang datang pada Rasulullah ni, orang tak kenal. Kalau orang tak kenal, dia orang luar. Tapi dia tidak kelihatan si musafir. Dan Umar ni kata, suara dia ke dalam. Aku ada beberapa hadis. Kalau belajar baru mandi dulu, Ustaz kata, hadis tu dia tak sebut. Suara dia dari dalam. Akhirnya dia dah keluar, dah jalan. Rasulullah tanya dengan sahabat, wahai Umar, tahu tak engkau siapa itu? Umar kata apa? Allah dan Rasul mengetahui, kan tak tahu. Itulah Jibril yang datang mengajar tentang agama kamu. Tapi akak kalau datang Umar, membentuk Umar, itu kan Jibril tu. Jangan layan. Dia pukau orang, dia tarik je rantai, kadang-kadang dia menangkan rantai. Banyak orang jahat. Macam-macam lah. Kan empat pintu orang, buka pagar, dia masuk, dia buat kejahatan. Ada yang kata saya daripada apa, Jabatan Air Selangor lah. Takut pula ada yang datang, saya kata Kampung Haji ni tak. Nak bagi surat tawaran, buka lah pintu. Oh, kita seronok, bang, Kampung Haji datang. Tak jangan panggil abang, buka pintu je saya masuk. Masuk dia, tarik lah apa benda. Lepas tu kat luar rumah jangan pakai. Yang pakai ni, jangan pakai gelang-gelang yang pakai. Jangan belajar pun yang pakai. Dulu dekat Ceras, dekat mana dulu ada orang cakap, ni kelas-kelas petang ni, kelas satu, kedua. Dua orang masuk. Orang dia pegang ustaz, dia tunjuk palang. Orang lagi dia bawa palang, dia suruh dia kunci pintu, orang lagi kunci pintu. Dia bawa bekas, karung ni. Okey, semua orang buka, handphone-handphone semua bad-bad tau orang ni. Dia bawa palang. Dia tunjuk orang palang, buka, buka. Yang datang pula Mami Jarum. Mami Jarum, apa khabar tu? Ya lama aku tak nampak engkau. Kenapa dia serangan? Tak ada gatal. Rupanya dia baru beli gelang ke sini. Apa khabar goyang? Apa khabar? Sehat kau, sehat. Kenapa tangan goyang? Gatal lah aku gatal. Rupanya boleh-boleh. Kau kata gatal, orang rompak pun tahu. Dia rompak satu ni kelas ni. Tengok tangan pakai tak? Jangan pakai tau. Nanti kena rompak, nanti saya kena rompak ni. Saya nak bagi tak ada apa, ada lah ni. Ni 10 ni. Ini 10 rial dekat Mekah tu ni. Ni nak bagi ni kau ambil lah. Ni jam ni. Adalah berapa ringgit harga ni kalau jual. Berapa lagi ringgit kau ambil lah. Jangan pakai emas tak? Jangan pakai emas kat luar. Baik. Selamatan nyawa kita tu. Penting tu. Okay. Seperti mana datang pada Rasulullah. Menerang apa? Islam, iman, ihsan. Serta datang juga Malaikat Jibril kepada Siti Maryam bin Imran. Dia memberitahu apa? Nanti kau dapat anak tapi kau tak kahwin. Juga dia datang pada Nabi Ibrahim. Dia datang tiga malaikat. Jibril,
Mikail, Israfil. Ha, ini lagi dalam dulu belajar dulu dengan Ustaz Datuk Ahmad Muhammad tahun 90-an. Tafsir Nurul Ihsan, cerita ni. Dia nak, malaikat ni, dia nak terbalikkan bumi kaum Lut atau kaum Lut. Kaum Lut yang cerita liwat-liwat ni lah. Mikail dengan sayap dia, dia bentuk asal dia, dia macam, dia cocok bumi dari sini, ini yang ni kaum Lut ni. Kucing bumi ni diangkat. Sampai malaikat-malaikat di langit heran dengar ayam pokok. Dengar ayam pokok. Ayam pokok ni yang ni. Angkat, puh terbalikkan. Ha, tu macam Mikail buat. Balikkan. Sebelum dia pergi sana, dia tinggal rumah Nabi Allah Ibrahim. Ha. Nabi Allah Ibrahim tengok tamu datang ajak makan. Dia kata kami tak makan. Kami tak boleh makan, tak makan. Kami ni malaikat. Dia kenakan diri. Ha, Jibril. Tapi kalau akak atas rumah tak kena, jauh dia masuk tau. Ni siapa awak ni malaikat ke? Bukan malaikat. Saya perompak dia tu. Nama dulu lain. Nabi ni lain. Dia ada rasa tau. Dia tahu. Dia kata kami ni dalam perjalanan ni kami nak musnahkan kaum Lut. Maka berkata Nabi Allah Ibrahim, janganlah musnahkan kaum Lut. Lut tu saudara kami. Nabi Lut tu saudara kami. Tidak, kami akan musnahkan orang-orang yang beriman. Jadi dia arahkan Nabi Lut ni bawa orang beriman ni dan jangan pandang belakang. Malaikat ni dibila you pun sungguh cantik. Sebelum tu tinggal rumah Nabi Ibrahim. Dia kata, wahai Nabi Allah Ibrahim, engkau akan dapat anak. Kau akan dapat anak. Maka bini dia kata, bagaimana dapat anak? Aku kan dah tua. Bukankah Allah berkuasa melakukan segalanya? Baru dia diam. Baru dia mengaku lah. Tu yang dapat anak tu. Lepas tu, dia pun minta diri pergi kepada mana. Bila pergi Nabi Allah Lot ni, rambut dia masuk. Muka dia orang ni dah cantik. Dah kaum dia ketuk pintu. Minta lelaki tu bagi kat kami. Oh lah asyad. Dia suka. Nabi Lot kata apa? Aku ada anak perempuan. Kau kami ni lah anak perempuan aku. Kenapa kau nak minta orang lelaki ni? Sekejap, kami nak minta orang lelaki tu. Bagi pada kami. Serah pada kami. Siapa yang beritahu ada lelaki yang handsome kat rumah dia? Bini dia pergi beritahu. Bini dia bagi tahu lelaki dia. Rumah aku ada lelaki handsome. Tiga orang ni. Dahsyat eh. Bede-bede jahat tu pun. Bila buka pintu, mereka buka pintu rumah Nabi Lot ni. Mereka masuk nama ni. Maka Mikail pun melibat mereka. Dia buta mata mereka. Aku dah lawan malaikat. Lepas tu barulah dia ajak ni Nabi Lot ni. Dan dia terbalikkan pada kawasan tu yang jadi lau apa tu? Lau apa? Tu lau mati tu, lau mati tu. Tu kawasan tu lah tu. Tu kira dia. Dan Jibril juga pernah menjumpai lelaki datang pada Nabi, pada Siti Maryam. Tapi Siti Maryam ni tak boleh cakap dengan Nabi. Kenapa? Nabi ni lelaki yang diberi wahyu. Ini Siti Maryam dapat wahyu juga. Dapat perintah daripada Allah. Beritahu apa? Kau akan dapat anak bakal Nabi. Nabi Isa. Tapi sebab dia perempuan, dia bukan Nabi. Ini cerita-cerita kemuluran ni. 9. Puluh. Dalam malaikat ni juga ada beza. Pangkat dia, tugas dia, kedudukan dia di sisi Allah. Contoh dia kalau dalam neraka, ketua dia nama dia Malik. Pembantu dia nama apa? Zabaniyah. Assistant Malik ni nama dia Zabaniyah. Adanya kedudukan dia sama. Rakib, Atib. Lagi? Muka nantir. Ada yang berpangkat ketua seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Allah mencipta malaikat bersayap dan dalam kitab kata berbeza jumlah sayap antara satu sama lain.
Dan yang paling cantik yang Allah cipta ialah malaikat Jibril. Jibril ni bila bentuk, bentuk asal dia. Rasulullah ni tengok dua kali je bentuk asal dia. Dia ada nama dua sayap. Maka berkatalah, berfirman Allah kepada malaikat Jibril, kau lah malaikat yang paling cantik yang aku buat. Jibril dengar ni terus rasa bersyukur. Dia sujud pada Allah 2,000 tahun. Dalam kisah kata 2,000 tahun. Maka bila dia angkat kepala dia, maka Allah berfirman dengan malaikat Jibril apa? Engkau sujud tadi 2,000 tahun, nanti akan ada umat akhir zaman, dia semayang 2 rakaat, tapi kelebihan dia, pahala dia, lebih daripada kau sujud 2,000 tahun. Siapa umat tu? Itulah umat Nabi Muhammad. Maka semayang ni memang betul. Nilai dia sangat besar. Nilai dia sangat besar. Dan dia ada 600 ayat yang bergemerlapan. Okey. Malaikat mempunyai darjah kedudukan tertentu dalam melaksanakan perintah Allah menyampaikan risalahnya. Malaikat juga sentiasa bertakbir kepada Allah dan beribadat kepada Allah. Ada yang di langit dia sentiasa rukuk, ada yang di langit dia sentiasa sujud, ada yang di langit dia sentiasa duduk dan sujud, ada yang duduk rukuk, ada berdiri, ada inilah tugas-tugas dia, inilah kedudukan dia. Dia adalah makhluk yang taat. Dia tak ada buat dosa. Dia tak lupa. Dia tak silap. Dia tak salah. Ada malaikat memikul arasy. Malaikat-malaikat dengan arasy dan malaikat pada sekelilingnya arasy bertadbir memuji Tuhannya. Lepas tu dulu saya ada cerita kan. Ada orang lelaki, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni berniaga tapi tak untung. Maksudnya rezeki aku sempit lah. Orang lain berniaga untung. Orang lain rezeki dia murah. Aku rezeki sempit. Rasulullah kata apa? Di manakah engkau di waktu duha ketika malaikat sedang bertasbih? Kau sebut itulah. Di waktu sini ni malaikat ni dia duduk, dia berjit, dia bertasbih. Tak dengar pun Ustaz. Nak dengar ke? Nak dengar datang ada seorang. Datang seorang. Saya yang saya cakap kau, saya kat Bukit Negara. Saya sini. Saya duduk sahab depan ni. Depan ni rak rehal. Bukit Negara tengok rak rehal. Saya tengah baca surah Al-Kahfi. Itu ada ujung tu ada abang tu. Saya tak tahu tidur ke apa. Dia ke meja warna hijau dengan pendek. Dari lepas mayang tu begini. Saya rasa dia tidur lah. Ngantuk lah, tak tahu lah. Saya tengok belakang tak ada orang. Terus saya dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata siapa yang zikir kau kuat ni? Saya tengok abang tu macam ni. Takkan begini lah. Mana ada begitu lah. Saya tengok mulut dia, nampak mulut dia. Dan saya sampai saya pergi belakang tau. Saya tutup Quran sekejap. Saya tanda saya berhenti kat mana. Saya pergi belakang tengok tak ada orang. Lepas tu saya pergi keluar ingatkan abang jaga. Kau tu kan dia jaga yang video Melayu Islam kan. Yang jaga masjid ni. Dia tu selalu tegur saya. Tengah saya tanya dia dengar dia tak. Tengok dia pun tak ada. Saya masuk dalam masjid. Dengar lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jelas. Betul-betul jelas. Ini bukan mimpi je lah. Lepas tu saya duduk, saya tengok abang tu dah tak ada. Sebenarnya kalau masa dia bangun tu, saya nak tanya dia, tak boleh dengar tak? Tu nak tanya tu lah. Takut saya dengar orang tak dengar. So, ilah, ilah, lah. Saya pun macam entah siapa, saya pun tak fikir apa-apa. Baca Al-Quran. Dalam baca Al-Quran tu, dia berhenti. Okay, kalau dia fikir tu dalam, kita baca Al-Kahfi ni selalu 20 minit lah kalau saya lah. 20 minit, saya habis lah. Saya kata saya baca sampai setengah. Sengah tu dia masih retail. Lepas tu saya tengok tak ada. Wah, saya kata ni kalau ada maskika ni boleh masuk maskika ni. Tapi saya selalu cakap lah, yang ni dia bercakap kan. Kalau kat bilik ni orang-orang baik dia masuk. Dia kata, dia begitulah. Orang ni termasuk orang tak nampak.
Minggu depan tu saya datang lagi hari Jumaat. Saya selalu hari Jumaat saya semain kat sana sebab saya nak ajar dekat Kementerian Kerja Raya. Ada pula OJK, saya nak dengar juga. Kalau dah dengar, saya kata kalau ni kalau dia dengar, saya nak cari suara tu dari mana. Tapi memang tak nampak. Oh, saya tengok depan ni sebab imam. Tengok, tak ada. Tapi jelas, la ilaha illallah. Tak ni kan tiba dengar, la ilaha illallah. Cabut, cabut. You jump, I jump. You cabut, I also cabut. Dia ada fikir, betul lah eh. Bukan dia buat benda jahat. Eloklah kita dengar. Rezeki kita nak dengar. Siapa tu Allah Alam lah. Ya Tuhan kami, ada malaikat yang memuji-muji, memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, itu dia doa tu. Rabbana aku wasi'ta kulla syai'in rahmah. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi sesuatu, maka berilah ampunan pada orang yang bertaubat. Tu akan kena rajin istighfar tau. Orang istighfar ni, malaikat dia doakan kita rahmat. Rajin-rajin istighfar lah, duduk kat biadah tu, astagfirullahaladzim. Ingat dosa-dosa kita yang lalu lah. Ingat dulu tinggal semayang, sekarang dah qadha, tapi dosa tinggal semayang tu dosa. Ya Allah, ampunkan aku. Ingat dulu lalai leka, pakai skirt. Pakai apa? Pakai apa lagi? Pakai jean, sampai jean pun tak ada seluar. Pakai jean ketat, pakai t-shirt. Pakai t-shirt yang rendek ni keluar rumah. Pakai tudung, tapi pakai t-shirt. Lepas tu selawat-selawat tak ada dulu kan. Sifar tak ada. Tahu nyanyi lagu Uji Rasid je. Setelah kau pergi. Oh, tu favorite tu. Tu favorite tu. Selawat tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak sebut. Tapi banyak buat benda-benda lalai. Akak, abang, kita semua ni saya, kita kena istighfar banyak-banyak lah. Sebab apa? Malaikat di langit yang sedang beribadat ni, yang bilangan ni sangat banyak ni, dia kata, Ya Allah, berilah ampunan pada orang-orang yang bertaubat. Malaikat doa sungguh-sungguh. Bertaubat banyak-banyak. Ngaku dosa. Jangan cakap, dulu muda. Tak, muda tak muda tak kira. Dulu muda lah. Tak, patutnya kesal. Patutnya apa? Dulu saya kesal lah saat saya buat gini. Itu kesal. Bukan rasa okey. Bukan rasa, wah Ustaz dulu muda seronok Ustaz. Masuk pertandingan nyanyi lagu Uji Rashid dapat nombor 2 Ustaz. Tak payah. Itu dah lepas dah, lepas dah. Dah cukup dah. Zaman tu dah berlalu. Pakai kebaya. Pakai apa ni? Pakai apa tu Ustaz? Kain belah. Jalan ni halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Bila dia terbuka haram lah, dia tutup halal. Angin tiup, haram, 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 haram. Berhenti kat traffic light, halal, 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 halal. Lepas tu lintas jalan, halal, haram, halal, haram. Itu siapa cakap dulu. Pak Yazid, Pak Yazid. Pak Yazid cukup marah. Dulu kamu pakai ni ya. Dia orang perak kan, typing. Halal, haram, halal, haram, dia kaya. Angin tiup, haram, 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 haram. Sekarang ni tak nak pakai begitu. Jangan pakai jin lah. Umur 60 dia media pakai jin ketat. Nak jadi apa? Tak nak lah. Jadi orang apa? Taubat. Mustaghfirin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dah lah. Ya Allah. Aku tak buat dah. Nyesalah dulu aku bodoh. Mayang pun betul langgang. Tak apa benda. Semayang tak tahu makna. Tauhid tak erti. Jadi orang apa? Orang bertaubat. Supaya apa? Malaikat ni mendengar kita ni bertaubat. Sering bertaubat. Dia doakan, dia tolong, dia doakan keampunan. Dan mengikuti jalan engkau, mengikuti jalan engkau ni apa? Jadi orang baik, pergi belajar. Pergi belajar. Penat sikit tak apa lah kak. 2 jam
penat sikit, tak apalah. Balik lenguh kaki, tak apalah. Tampallah apa benda, yoko-yoko apa benda. Balik sakit kaki tampal apa? Penny flag. Tak tampal apa-apa, tak sakit. Wah, okeylah, kuat lagi. Ini pun dah ada pisik peha nampak. Kejap-kejap nak habis dah ni. Dan peliharalah mereka daripada siksaan neraka yang menyala. Dalam ayat ni, Allah kata ada malaikat yang kerja dia memikul arasy, dan malaikat yang ke arasy punya keliling tu bertanbih. Bukan saja bertanbih puji Allah, dia doakan dua benda. Untuk siapa? Untuk dua orang, dua golongan. Satu sentiasa bertobat, satu lagi ikut jalan yang Allah suruh. Tak berdosa lah. Dia doa apa? Satu, ya Allah, kau ampunkan mereka. Dua, kau lepaskan mereka daripada siksaan neraka yang bernyanyi. Takkan kita tak nak, betul tak? Orang jahat pun nak mereka doa dia baik. Betul, orang jahat pun nak. Syarat dia apa? Taubat. Astagfirullah. Bacalah betul. Jangan kata astagfirullah. Bukan pi. Astagfirullah. Rasa hati. Aku bertaubat, mohon ampun pada Allah. Rasa hati. Baca betul-betul. Astagfirullahaladzim. Kalau dengan melihat keliling ni, kita tak boleh kusuk, kita pejam mata. Astagfirullahaladzim. Baca lagi. Astagfirullahaladzim. Baca lagi. Astagfirullahaladzim. Baca dia rasa salah. Misal. Misal dulu, ya Allah. Dulu saya, ya Allah, sekarang pakai tudung. Dulu saya rambut percuma. Kata tak rambut percuma? Ha? Saya dulu rambut percuma. Free hair. Free hair. Sekarang tak free dah. Mahal untuk jaga dah. Dulu habis, ya Allah, muka aku conteng biru merah. Macam tepi light, macam aku hijau orin pun ada. Sekarang tak nak dah, ya Allah. Sekarang pakai pun untuk suami. Alhamdulillah, kau bagi aku izin. Malaikat yang dekat arasy ni, dia arasy dekat mana tau? Ini bumi, ini tujuh petala langit. Satu petala langit ni, tebal dia 500 tahun perjalanan. Ini guru cakap. Ini tebal pertama ni 500 tahun perjalanan. Sini nak pergi sini, ini langit kedua. Ini 500 tahun perjalanan. Tinggi sampai ketujuh ada kursi. Kursi. Kursi macam kubah. Lepas kursi ada arasy. Dan ada malaikat mengikut arasy. Dan kat situ ada malaikat yang ramai yang sedang bertanbih, dan dia mendoakan pada orang taubat. Orang yang menjalani jalan Allah, ikut jalan Allah suruh, doakan dia. Ampun, lepas daripada neraka. Okey. Pani banyak-banyak taubatlah. Malaikat doakan kita dah. Allah untungnya. Dan ada di antara malaikat berada di hujung-hujung langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menyunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Ada 8 malaikat. Dia dijunjung arasy. Nanti sambung cerita malaikat habis nombor 14. Okey. Tanda. Okey. Mendung untuk baca . Terima kasih kawan-kawan. Tadi ada 140-160 orang dengar online dah sama. Terima kasih kepada semua abang di sini sudi hadir . Okey. Ada orang nak? Tadi nak berhenti . Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana muhammadah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ampun maaf wa bihi wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.